Halo semua, jumpa lagi dengan kami, Wahana Utama Arsitek. Kali ini kami akan mereview desain rumah Bapak Albak di Lebak Bulus dengan ukuran lahan 6,5x18. Sebelum masuk ke desain, kami akan memperlihatkan penampakan rumah existing dengan style minimalis. Sesuai request klien, bangunan yang ada tidak ingin dibongkar total karena rumah ini masih dalam kondisi 95% yang belum pernah ditempati. Karena klien membeli rumah dari pemilik sebelumnya, rumah yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan klien, sehingga ingin dibuat menjadi rumah liburan yang mewah dan estetik. Rumah existing ini terdiri dari 3 lantai dengan luas 160 meter persegi, menjadi luas kurang lebih 285 meter persegi, dengan menambah bangunan di area depan dan belakang serta menambah lantai menjadi 4 lantai dan menata ulang tata ruang yang ada menjadi hunian yang lebih mewah dan nyaman. Berikut adalah hasil desain renovasi dengan merubah rumah minimalis menjadi American style yang simple dan elegan. Tentunya, mewah dan nyaman juga didapat dengan perencanaan yang maksimal. Pastinya, keamanan tetap kami utamakan dengan tidak merubah struktur yang ada dan menambah struktur baru jika diperlukan. Rumah minimalis kami rubah jadi American style dengan menambah atap dark pada carport dan menambah 2 kolom kas American pada area teras, ditambah dengan atap yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan tidak terlihat dari depan bahwa hunian ini terdiri dari 4 lantai. Rumah ini memiliki 41 kamar tidur, 2 dapur kering, 1 dapur basah, rooftop, barbecue area, kolam renang, ruang fitness, ruang kerja, gudang, ruang emik kolam renang, ruang makan indoor dan outdoor, area cuci jemur setrika, area keluarga indoor dan outdoor. Di area carport terdapat pintu genset dan jendela dapur basah. Di lantai basement, selain dapur basah dan genset, juga terdapat ruang lain yaitu carport satu mobil, garasi satu mobil, gudang, kamar pembantu, kamar mandi pembantu, ruang mekanikal elektrikal, dan ruang kerja. Kita review dari lantai satu dulu ya. Sedikit perubahan yang kami lakukan pada area tangga. Dalam mempertimbangkan estetika fasad, bagian atas kami buat lebih membelok menyesuaikan posisi kolom yang terdapat pada teras.
Begitu masuk ke lantai 1, kita akan dibuat terpukau dengan desain interior yang sempurna. Walaupun di lahan minimalis, kesan luas ruangan tetap bisa kita dapatkan berkat konsep open space yang menyatukan semua ruang, yaitu ruang keluarga, ruang makan, dapur bersih, dan pool. Area tangga yang menerus dari basement sampai lantai 3, kami buat atap skylight untuk memberi penerangan pada taman di basement. Liburan tiap hari di rumah dengan memasak dan menikmati kenyamanan di rumah bersama teman atau keluarga. Dengan memiliki kolam renang, dapur dekat pool menjadi tempat yang sempurna untuk berkumpul. Saat semua orang menikmati kolam renang, kita bisa memasak sambil mengobrol dengan anggota keluarga yang sedang berenang, menikmati udara segar dan air kolam yang tenang. Powder room yang lengkap dengan area shower untuk bilas kami tempatkan di area depan. Dengan banyak pertimbangan yang salah satunya untuk mendapatkan estetika interior dan kenyamanan. Di area depan juga terdapat atap dakar pot yang kami fungsikan untuk terima tamu outdoor atau untuk memberi ruang lebih pada area keluarga dengan area duduk outdoor. Di area ini kita bisa menikmati udara segar dan keindahan sekitar sambil minum teh atau kopi favorit bersama keluarga. Selanjutnya kita berada di kamar utama. Kamar tidur ini memiliki suasana berbeda berkat desain kamar yang kami buat menyatu dengan balkon. Balkon ini merupakan atap dari area teras atau area tamu outdoor lantai 1. Supaya lebih fungsional, kami memanfaatkan dengan memberi pagar tempered tanpa tiang sebagai pengaman dan lantai gravel untuk mengurangi percikan air hujan tidak masuk kamar mengingat balkon ini tidak memiliki atap. Di balkon ini kita bisa menikmati suasana pagi yang segar, menikmati teh atau kopi sambil mengobrol dengan anak-anak sebelum memulai aktivitas rutin seperti bekerja atau sekolah di pagi hari. Kamar ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan walk-in closet.
Antara tempat tidur dan walk-in closet, kami sekat menggunakan kaca one way untuk mendapatkan kesan ruangan yang lebih luas karena berupa cermin. Namun dari dalam, kita bisa dengan mudah melihat keindahan kamar berkat kaca yang transparan. Selanjutnya kita berada di kamar anak 2 yang memiliki view langsung ke kolam renang. Selanjutnya kita berada di kamar anak 3 yang memiliki kamar mandi dalam dan view langsung ke kolam renang. Karena tidak memungkinkan untuk ditambahkan jendela di area samping, kamar mandi ini memiliki skylight untuk pencahayaan.
Suasana berbeda akan kita dapatkan ketika kita memasuki area lantai 3. Penggunaan material kayu kita aplikasikan di area ini untuk mendapatkan kesan resort yang homey dan cozy. Di lantai ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan desain taman yang estetik, area outdoor yang dibuat sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan. Hunian ini tetap mendapatkan kesegaran di tengah padatnya ibu kota. Di area ini kita buat sedikit space taman yang dimanfaatkan untuk pencahayaan dan sirkulasi udara powder room dan kamar mandi di bawahnya. Di sini juga terdapat ruang fitness dan area cuci jemur setrika. Anda bosan dengan rumah lama? Kami siap membantu desain renovasi dengan style resort yang kekinian. Segera hubungi kami, Wahana Utama Arsitek.